teman-teman, salah satu yang membuat kita konsumen publik kerap rentan menjadi korban penyalahgunaan data adalah karena begitu mudahnya data pribadi kita tersebar lewat berbagai cara. Saya sudah terhubung dengan Agus, seorang bug hunter yang akan bercerita ke Mata Najwa. Selamat malam, Pak Agus. Selamat malam, Mbak. Mas Agus, jadi persisnya nih data kita tuh celah-celahnya penyalahgunaan data pribadi yang Anda amati tuh di mana saja, Mas, lubang-lubangnya? Mas Agus? Ya, halo. Ya, di mana saja, Mas Agus, yang biasanya Anda temukan yang rawan tuh data-data pribadi kita, celah-celah penyalahgunaannya seperti apa di Indonesia? Yang paling rawan itu salah satunya itu situs pemerintahan. Karena untuk sampai saat ini itu masih banyak data-data pribadi kita itu masih bisa diakses secara mudah tanpa ada autentikasi dulu. Jadi malah justru situs pemerintah ya yang kerap kali rawan untuk kemudian data kita bocor seperti yang terjadi kemarin kita lihat di e-hack, BPJS begitu ya. Jadi justru yang paling rawan situs-situs pemerintah. Iya, sangat betul, Mbak. Dan itu biasanya seperti apa? Jadi karena memang berhasil di bocor, berhasil dimiliki oleh pihak yang tidak berwenang, itu berpotensi apa saja yang Anda lihat biasanya terjadi? Potensi disalahgunakannya itu yang salah satunya saya tahu itu adalah contoh ketika ada data KTP yang bocor, ada beberapa oknum-oknum yang akan mencetak data KTP itu ke KTP palsu namun data asli. Nah, untuk data itu akan dipakai untuk mendaftarkan ke pinjol salah satunya. Oke. Mas Agus, ketika Anda bilang yang lebih rawan justru situs pemerintah, itu dari pengalaman pribadi Anda? Ketika Anda... Betul, Mbak. Jadi memang lebih gampang di-hacknya itu situs pemerintah, Mas? Karena untuk pemerintah kita itu masih belum awam dengan yang dinamakan cyber security. Itu semuanya karena tanpa pandang bulu? Karena untuk masih aware gitu, Mbak. Anda ada pengalaman ketika Anda menemukan problem misalnya di satu situs pemerintah yang kemudian Anda, apa tindakan Anda biasanya kalau Anda nemu nih, ada lubang nih? Tindakan yang saya ambil itu saya langsung melaporkan kepada terkait gitu. Ada respon? Nah, ya tidak ada, Mbak. Tidak ada respon? Mas Agus, maaf terputus. Jadi ketika Anda menemukan ada satu loophole, ada permasalahan, Anda lapor, kemudian tidak ada respon yang pas begitu ya? Iya, betul. Tidak, sama sekali tidak direspon dan celah yang saya temukan itu juga tidak diperbaiki. Oke, baik. Saya ingin ke juru bicara Kemeninfo, Mas Dedi. Mas Dedi, bagaimana ini, Mas Dedi, kalau tadi ada temuan teman-teman bahwa justru yang paling rawan lembaga pemerintah, Mas? Ya, perlu kita sadari bersama, Mbak, bahwa ancaman keamanan siber itu bisa terjadi dimanapun dan kapanpun ya. Kominfo sendiri sampai saat ini sudah menangani ada banyak kasus dari tahun 2019 sampai tahun 2021 ini 31 kasus kebocoran data pribadi dan itu baik terjadi di pemerintahan maupun non-pemerintahan, Mbak Nana. Di banyak negara, Amerika Serikat, Singapura, dan hampir semua negara pun mengalami itu. Nah, memang kita sedang memperbarui dan memutakhirkan tata kelola data pribadi kita, Mbak, melalui RUU Pelindungan Data Pribadi yang diharapkan di akhir tahun ini semoga bisa selesai ya, Mbak Nana, ya. Sehingga tata kelola kita bisa diperbaiki. Itu pertama tata kelola. Yang kedua dari sisi teknologi. Tentu BSSN akan melakukan audit forensik digital setiap dalam periode tertentu atau secara berkala. Okay. Itu secara teknologi. Dan terakhir secara SDM, Mbak, baik SDM penyelenggara sistem elektronik atau PSE maupun SDM masyarakat. Nah, untuk masyarakat ini memang harus mengenal, Mbak, tipe-tipe ancaman-ancaman apa pencurian data pribadi yang selama ini beredar di masyarakat. Misalnya social engineering, phishing, sniffing, money mule, dan lain sebagainya. Dan tentunya kita harapkan lembaga pemerintah justru yang memiliki data kita betul-betul dipegang, nih data kita jangan sampai bocor kemana-mana dan jadi potensi atau modus kejahatan ya, Mas Dedi. Betul, Mbak Nana. Oke, saya ingin lempar ke Mbak Jenny. Mbak Jenny, apa yang bisa dilakukan nih? Kalau karena tadi ini satu persoalan lain sebetulnya, tapi kan itu berkaitan. Data pribadi kita bisa dengan bebas, karenanya sering banget tuh teman-teman, ada yang nyadar nggak sih sering banget tuh kita dapat SMS tawaran pinjaman-pinjaman itu? Iya, betul. Dan itu kan salah satu contoh betapa mudahnya data kita diperjualbelikan atau kemudian disebarluaskan. Apa yang bisa kita lakukan nih?
Oke, yang pertama aku coba memisahkannya jadi dua ya, Kak Nana. Yang pertama untuk pinjol. Untuk pinjol sendiri, kalau misalnya masyarakat belum menggunakan aplikasi pinjaman online, ketahuilah bahwa saat ini belum ada aturan pinjaman online yang mumpuni dan berhasil melindungi seluruh kebutuhan konsumen, begitu ya, dalam hal ini masyarakat. Dan tentu saja menjawab permasalahan masyarakat. Jadi kalau belum menggunakan aplikasi pinjaman online, jangan pakai pinjaman online. Karena aturan yang mumpuninya belum ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah terlanjur jatuh ke dalam permasalahan pinjaman online dan kemudian mengalami tadi itu proses penagihan dan segala macam yang melanggar hak asasi manusia, maka teman-teman bisa mengajukan untuk pinjamannya, bisa mengajukan restrukturisasi dan rescheduling pinjaman itu. Lalu kemudian tapi tetap harus dibayar ya, karena kemudian ada yang beredar dibayar. Kalau minjamnya ke pinjaman online yang ilegal atau tidak terdaftar tidak usah bayar katanya. Kalau dilihat dari tracking media, justru itu pernyataan dari Kemenkominfo sekitar 2-3 tahun yang lalu. Gitu. Kalau pinjam di aplikasi pinjaman online yang tidak terdaftar, bukan Kemenkominfo, Ketua Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan hal itu. Gitu. Kalau memang pinjam di aplikasi pinjaman online yang tidak terdaftar, ya udah, nggak usah dibayar. Sebenarnya kan nggak boleh begitu ya. Orang pinjam, dia harus bayar. Permasalahannya adalah, dia ada bunga yang sangat tinggi nih. Dia sulit melunasinya karena itu. Ia dicarikan solusinya. Itu untuk yang pinjol, gitu ya. Jadi kalau dia tadi ada restrukturisasi dan rescheduling untuk perdatanya, kalau ada tadi tindak pidana dalam proses penagihan, maka dia bisa laporkan itu ke polisi. Teman-teman bisa akses self-help toolkit-nya LBH Jakarta di website-nya LBH Jakarta. Untuk yang perlindungan data pribadi, ada dua hal, Kak Nana. Yang pertama terkait dengan aturan, regulasinya ya. Regulasi sama permasalahannya dengan pinjaman online. Regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia itu belum ada. Ya. Induk regulasinya belum ada. Masih dibahas di DPR, belum selesai? Belum ada, belum jelas juga kalau dibilang tadi akhir tahun ini diharapkan disahkan, dari tahun lalu juga kita udah begitu kok, anak-anak. Gitu. Oke, baik. Jadi masih harus banyak PR-PR yang harus kita lakukan. Singkat sekali saya akan kasih kesempatan Pak Togam sebagai Ketua Satgas Waspada Investasi. Masihkah kita bisa berharap, Pak, terhadap institusi ini atau Satgas ini untuk bisa menyelesaikan berbagai problema masyarakat terkait pinjaman online? Ya, tentu saja. Kita kuat, Mbak Naswa. Jadi saya koreksi ini lagi nih, Mbak Jenny, yang mengatakan pinjaman online ilegal tidak dilunasi itu bukan Ketua Dewan Komisioner OJK. Enggak, malah Ketua Dewan Komisioner OJK yang mengatakan hutang harus lunasi, jadi terbalik. Jangan mengada-ada. Bisa dicek trackingan medianya, Pak. Nanti Bapak bisa coba cek trackingan medianya. Di Google. Pak, ya, cek di Google, Mbak. Bisa. Cek di Google. Bagian itu siapa yang mengatakan? Bapak bisa temukan. Baik. Itu dari Kemenkominfo. Jadi jangan mengada-ada. Jadi, kami sampaikan ya, tipsnya ya, memang hutang harus dilunasi. Kami tidak sependapat kalau yang ilegal tidak dilunasi, karena itu mendrive pada wrong behavior juga masyarakat kita. Contohnya kalau kita katakan hutang ilegal tidak dilunasi, ya nanti rame-rame jadi minjam juga di sana. Jadi hutang harus dilunasi. Kemudian, jangan gali lubang tutup lubang, jangan meminjam untuk menutup pinjaman lama. Di situ masalahnya pasti default. Pada saat masyarakat kita gagal pada pinjaman pertama untuk bayar, jangan gali lubang, jangan minjam lagi, harus stop. Jadi edukasi ke masyarakat kita. Nah, kemudian juga jangan sembarangan memberikan data pribadi, mengakses HP, data kontak di HP, jangan sembarangan. Jadi edukasi ke masyarakat merupakan hal yang penting. Dan yang paling penting juga adalah peran masyarakat kita, jangan akses ke pinjol ilegal, karena kejahatan. Baik, terima kasih Pak Togam sudah bergabung di Mata Najwa malam. Terima kasih. Mas Dini, terima kasih. Mas Agus, terima kasih sudah bercerita terbuka di Mata Najwa. Mbak Jenny, terima kasih sudah hadir. Dan saya ingin mengulang sekali lagi untuk teman-teman yang membutuhkan panduan bagaimana caranya keluar atau menghadapi pinjaman online, bisa mengakses datanya, panduannya di LBH Jakarta. Di website LBH Jakarta. Boleh disebutkan websitenya, Mbak? www.bantuanhukum.or.id. Teman-teman bisa cari di kolom search self-help toolkit pinjaman online. Itu nanti ada di situ semua. Ada sekitar 60 lembar, teman-teman bisa baca secara detail. Oke, dan saya juga akan memberikan informasi itu di akun Instagram Mata Najwa supaya teman-teman bisa mendapatkan panduan jelas apa yang harus dilakukan. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa malam hari ini. Sehat semuanya, insya Allah. Assalamualaikum. Gali lubang tutup lubang bisa menjadi siklus tak berujung jika terbenam dalam jebakan yang dirancang untuk lancung. Seperti laba-laba yang terjerat pintal benangnya sendiri, tersedak ke dalam gelap jalan keluar berupa bunga tak berseri. Begitulah cara kerja tebaran jerat yang dirancang pinjol, yang naif dan ceroboh hingga iseng sama-sama dibikin benjol. Pinjaman online yang angka mulanya tak luar biasa,
dilipat gandakan bunga yang hitungannya tak kira-kira. Sering berakhir sebagai pilu yang menyesakkan dada sebab diperlakukan seperti buron durja penuh nista. Sementara sistem pengawasan hampir selangkah di belakang. Beberapa dibekukan, tapi sistemnya tak berubah signifikan. Jangan heran jika bisnis pinjol ilegal terus merangsek dan berkembang. Entah perlu berapa banyak pedih untuk membuatnya dikekang. Utang piutang kerap memicu kecerobohan dan kejahatan. Siklus ngeri yang bisa melahirkan tragedi tanpa tepian. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendam menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebur menghalang.